Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan-akan yang ganteng-ganteng kan. Ini mari kita sama-sama kenalan dengan jahe merah yang baru dipanen ya. Nih. Nih ya, tuh. Bagi yang belum kenal aja. Kalau baru dipanen tuh merah. Ya. Tuh, nanti kita cuci sama-sama tahu. Ya. Oke. Fakta ya, baru dipanen ya. Nah, kita coba cuci. Ya, tuh. Jadi tadi ngambilnya sebelah sini kan. Nih, kelihatan nggak? Kelihatan ya. Nih, sinilah. Nanti baru dicabut. Nah, kita coba cuci, bersihin dikit-dikit buat konten ya, hari-hari berikutnya setiap hari insya Allah kan, jangan lupa ikuti terus. Banyak cacingnya kan, nih cacing yang suka mancing tuh ya, ada cacingnya. Dulu tuh waktu zaman jaya-jayanya kan, jahe merah itu di pasaran sekilo sampai 70.000. Untungnya besar, saya dulu beli sekilo 20.000 dijual 50.000 untungnya. Sekarang aduh sudah susah banyak yang jual. Dia udah dibersihin ya. Tuh. Kelihatan merahnya ya. Tuh, jadi ini akar-akarnya itu banyak. Ini nanti akarnya dibersihin lagi. Jadi kalau ada yang ngomong akar jahe merah berarti maksudnya ini nih akarnya. Kalau ini umbinya tuh. Mungkin dulu ini asalnya tuh berapa ya? Kayaknya satu. Nah, kalau mau nanem buat bibitan tuh bisa kayak gini nih, dipotong. Bibit, potong bibit. Ini kan satu jahe nih ibaratnya nih. Jadi berapa pohon? 1 2 3 4 5 6 tuh 6 pohon ya. Sekarang kita cuci coba kan. Ya, akan tahu merahnya kenapa. Tuh. Ya, apa ya? Merah ini. Nih. Sekarang akan biar kenal nih. Nih, ciri sebut jahe merah itu merahnya kayak gini jahenya. Ya. Nah, ini kalau di luar nanti itu bisa kayak jadinya kayak gini. Ini kan di luar tanah tinggi nih. Jadi yang tadinya merah kayak gini, nanti kulitnya dia itu akan berubah menjadi seperti ini. Kita cek bagiannya. Tuh. Jahenya berdiri beberapa ya, tuh. Ini dagingnya ini ada perbatasan tuh ya, merah ya. Ini yang kayak gini, yang merah semua kita kurang tahu. Thank you.
Nah, jahe merah ini hasilnya sangat banyak kan. Ada puluhan saya pernah apa namanya? Pernah menulis secara khusus kita ngumpulin hajat-hajat jahe merah. Ada puluhan ya. Lihat merahnya, iya kan, lihat fakta ya. Ini sengaja nggak kita buangin ini apa namanya akarnya ya, buat sampel nanti siapa tahu kita membutuhkan penjelasan kita. Ini yang sudah bersihin. Bakta ya. Nah, inilah jahe merah yang benar-benar fresh. Ngambil langsung dicuci tampak merahnya kayak gini. Ini kalau udah di pasar jarangnya kayak gini. Jadi kalau udah di pasar itu merahnya udah kayak gini nih ya, udah kayak gini merahnya tuh. Enggak kayak gini lagi. Ini kayak masih fresh. Nah, kalau di pasar kayak gini merahnya. Jadi jangan salah, jangan bilang oh deh, jahe coklat. Enggak, memang warnanya akan berubah setelah enggak segar lagi. Terima kasih sudah mengikuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.